Oh iya betul guys, kalau dari ikatnya udah biasa guys. Nah, ini agak aneh guys. Ini namanya ikan apa sayur ini yang kan sini nih. Ah, ikan asin. Ah. Pokoknya nanti kita bawa ke Pontianak. Itu kita nanti kita balik. Ah, dah jadilah, Kak. Hey, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain notifikasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nah saat itu Bang Ivan ada di perempatan itu ya, Pasir Panjang ya guys. Nah, Bang Ivan nak mencoba review salah satu tempat oleh-oleh ya, oleh-oleh kalian yang ingin pulang ke Pontianak atau luar kota. Ya, sini macam-macam tempat lauk pauk ya, lauk pauk tuh yang bergantung ya, ada bacaan juga, sudah ku baca, sudah ku baca dan baca. Nah, yang mau melatih video itu yuk kita kenalan dengan cara tekan subscribe dan jangan lupa kalian tekan notifikasi lonceng agar teman-teman lebih semangat buat video ke depannya. Oke, tanpa berbasi-basi, yuk kita merapat deh guys ke depan ya. Lalu saya tanya-tanya penjualnya ya, berapa lama bukanya, dari tahun berapa ya. Nah, ngapitan beri nami udah kubaca ya, kalau kita bertanya. Oke, yuk kita merapat guys. Oke guys, go ya. Kita kalau kita tengok-tengok guys, ini ada bacaannya ini guys. Udah ku baca. Kalau bahasa Sambasnya guys, udah ku baca. Kalau bahasa Pontianaknya, udah ku baca. Nah, kita merapat ke depan. Saya nak bertanya-tanya dulu. Nah, kita bertanya-tanya dulu biar budak-budak tahu. Yo. Ini dalam bahasa Pontianak ini nama cincaluk nih guys. Cincaluk. Kalau bahasa kampungnya itu namanya pedak. Enggak tahu lah PBD-nya kalau ditanya untuk sikit-sikit tuh. Yang itu agak pucat warnanya tuh. Apa bedanya dengan warna yang agak sedikit cerah. Nah, jadi kita tahu, kita tanya ya. Ini kelihatannya banyak yang apa kelihatan warna pucat nih. Itu ada yuk tersedia amplang. Tersedia amplang, guys. Kalau kita dari Pontianak, kalau budak-budak dari Pontianak, singgahlah di sini, mampir, guys. Ini ya, tiga serumpun. Nah, ini jadul, jajanan jadul nih, guys. Ini zaman saya masih kecil nih, guys. Masih kecil nih. Jadul. Kalau ini ada, kalau ini kata bahasa Pontianak ini, guys, ini namanya terasi, guys. Belacan ya. Sama gak belacan sama. Kalau ini ini kena sinapu nih kak, ini kena sinapu nih kak, ikan asin hiu guys. Wow, ikan hiu guys. Kalau ikan hiu di laut terkenal ke dalam film tuh, makan manusia. Ini ada ikan hiu. Kalau ini indah. Kalau ini kita makan dia. Itu dalam pelam tuh, hanya pelam. Nah, ini ikan apa nih, Kak? Ikan talam. Wah, ini asal dari mana nih ikan asin nih, Kak? Dari Singkawang, Kak. Oh, dari Singkawang. Oh. Di Singkawang ya. Bukannya daerah hulu kan ya? Kalau daerah hulu apa ikan apa? Bukannya ada ikan. Iya, Kak. Kalau ikan sintoman? Toman baru iya. Hulu. Dari hulu. Ada di sini. Oh, ada juga guys yo, kopi guys. Buat kita-kita guys yang enak ngopi, yang suka pengopi, boleh juga yo. Ikan mas guys, apa? Ikan dari laut. Oh, berarti ini terus dia ada ikan asin yang dari laut guys. Dari laut semua nih. Itu ikan asin apa, Kak? Dari ikan mayong. Mayong ya. Itu saya ini saya udah tahu dah nih. Ikan sin gopo, nyaman nih, nyaman.
Wah, ini itu yang paling laris-larisnya tuh. Ah, berapa sebungkus teh mungkin ya? 15.000 sebungkus. Oh. Berapa out buat tega? Situ gak kira gak? Kira-kira ya? Dua onan ya? Dua onan nih. Oh, tuh sutong loh, guys. Cumi-cumi, tong pangkung, guys. Ya, yang biasa ada di Pontianak ya. Tiap bulan puasa di mana ya? Di yang Merdeka ya, yang pakai pangkung. Tok 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 tok. Ah. Kalau di Sambas ya, nye, pakai tukuknya, tukuk ya, tok 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 tok. Ah, itu cana sampai gitu ya. Ah, pokong kita tengok-tengok lah ya, budak-budak ya. Ah, tengok-tengok sendiri. Latik-latiknya, Sambasnya. Oh. Oh yo, cana sinapi teh. Apa namanya? Cana sinapi namanya itu? Kampung. Ah, kampung dah. Ah. Gembung nih, guys. Ini nyaman nih, guys, gembung nih. Nah, kalau kita perhatikan guys, ini bawah ada kerupuk, guys. Nah, ada kerupuk nih, kerupuk udang, guys. Nah, kalau ini, guys, bro, ini ikan teri, guys. Ikan teri, ha. Nah, kalau bahasa Sambasnya tempusuk, guys. Nah, itu namanya tempusuk. Kata orang Sambas kayak orang kita. Nah, kalau orang Pontianak nyebutnya itu ikan teri, guys. Nah, mana gitu ya? Wah, oh iya, ini. Mana? Ah, ini kerupuk sutong. Ah, ini kerupuk sutong. Dari sutong. Ah, dari ikan kan dah biasa. Ah. Kan agak aneh lah. Oh iya, betul loh, guys. Kalau dari ikannya dah biasa, guys. Nah, ini agak aneh, guys. Ini namanya apa kerupuk? Dari sutong. Kerupuk dari sutong asalnya. Wah. Berarti yang dari kerupuk-kerupuk yang paling laris ini kerupuk apa tuh, Kak? Hah? Kerupuk udang, kan ada kerupuk udang, guys. Oh. Kami. Larisnya. Larisnya. Oh. Ya. Ah, ini kerupuk ikan. Nah, ini oleh-oleh Karimunting, guys. Oleh-oleh Karimunting. Apa lagi kita tengok? Nah, kita tengok. Ah, ini kerupuk ada nih. Ini dia biasa, tahu dah, Kak. Kalian. Nah, saya mau nengok itu dulu, guys. Nah, sekarang Bang Ipan mau bertanya, soalnya ada penasaran nih saya nih. Ya, Kak, kita sini, Kak. Kita ngobrol, Kak. Ini Kakak siapa nih, Kak? Saya nanya, Kak. Danila. Udah lama ke, Kak, buka apa toko gini nih, ya, jajanan nih. Jajanan apa? Apa nama nih? Oleh-oleh Kenasin. Udah lama. Dari tahun berapa, Kak? Kira-kira. Ada ya tahun 2009? 2007. Oh. 7 tahun maksudnya. 7 tahun. Oh. Nah, saya mau tanya, Kak. Dari tadi saya penasaran nih, Kak. Penasaran benar saya ini. Oh. Ini apa bedanya nih, Kak? Itu. Kalau dari yang pucat sama yang ini cerah nih. Itu. Nah. Itu be asli dari laut warnanya. Oh. Kayak gitu, Kan ada kan Kak, udang langsung merah dari anu. Iya, betul. Jadi dikasih warna. Oh. Warna makanan lah. Warna makanan. Oh. Warna merah. Itu dia warnanya. Tapi rasanya sama kayak ya. Woi, mantap. Nah, rasanya sama, guys. Ini ya, guys. Kita mau dikasih warnanya. Ah, betul. Jadi saya buat warnanya. Oh. Nah, jadi kita pilihlah yang enggak berwarna kayak nak makan nih. Tadi berapa harganya sebotol nih? Sebotol kacip teh 10.000. 10.000. Sebotol besar 15.000. Oh, kebasar 15.000. Yang botol besar. Oh, mana 10 yang besar? Ini besar. Ada enggak? Oh, yang besar. Yang besar 15.000, guys. Oh, si An botol besar, botol kecil semua. Ya. Nah, kalau itu anu nih, buduk. Buduk. Iya. Ah, kata kita ni pada hitam. Pada hitam dari ikan teri. Dari ikan teri tu. Ah, tu buat. Kalau itu kan kalau kan dari udang. Ah, betul. Ah, tu dari ikan teri. Ini dari ikan teri, guys. Ah, jadi kalau orang Jakarta ni kurang faham ni makan gini kan. Ah, kata. Makanan orang kampung. Makan orang kampung ni. Ah, budak-budak. Tapi enak. Ah, orang Jakarta kalau makan ini ketagihan pasti. Pasti ketagihan karena ini jarang. Lagi
jangan lupa daerah. Nah, jadi saya mau ambil kalau buduk berapa kak? Sama 10.000. 10.000 juga. Sama gas. 10.000. Ni sama gas 10.000 guys dengan cincaluk. Ni itu tahan berapa lama lah kak kalau ini masuk kulkas lagi bubur. Ha ni. Ini di dalam kulkas jadi kan dia sejuk kan segar. Ha. Wah, ni guys, ni tok saya tok oleh-oleh pulang Pontianak guys besok guys. Ha, jadi dah ada bawa oleh-oleh spesial, bawa oleh-oleh ni lah untuk ya, rumah. Ha. Sambas. Ha, jeruk sambas. Ha, ini guys. Saya pesan buduk. Pesan buduk. Ha, tu adik lagi makan. Makan ke, Dek? Ha. Jangan lupa ditonton, Dek. Sama channel-channel itu Ivan TV Official. Ha. Nah, jadi yang cincaluk ini ya sama ya, ya sebenarnya kak ya. Oh. Ini saya ambil yang ini lah. Nah, ini ya. Jadi 10 kak ya. 20.000. Ah. Apa lagi ya? Kalau keropok ini berapa kak? 15.000. Keropok anak ni ya, apa ni? Tepang. Tahan ya kalau untuk bawa besok balik tahan. Okay. Ha. Oh. Asyik beli gak tapi takut tak dimakan nanti. Tapi yang untuk lauk ya lah, untuk perut ya lah, untuk makan. Ha, tunggu lho. Apa lagi nak aku bawa ni ya? Tiga ni ya? Tunggu lho. Tunggu kak ya, sabar kak ya. Saya mau hunting-hunting dulu kak. Ha, bahasa kita hunting-hunting. Ha, kita lihat-lihat. Ha, ikan asin cik. InsyaAllah adalah. Ha, yang ini ah, yang ini saya suka ni. Ha, 15.000 tadi ya. Ya, 15.000 kita ambil ikan asin ini guys. Ini nyaman guys. Ini garing. Ini suka saya ni yang ikan asin ini. Ha, ikan asin. Ha. Pokoknya nanti kita bawa ke Pontianak. Itu kita nanti kita balik. Ha, dah jadilah kak. Jadi 20, 25 kak ya. 35.000 guys. Ha, murah, belum sampai 50.000, belum sampai. Ha. Nah, nanti setelah ini kita ke Singkawang, kita nak beli coipan karena ada keponakan saya. Mau pesan coipan guys. Ah, 35. Okey guys. Nah, kita mau bayar dulu guys. Ini jadi tadi semuanya 35.000. Nah, karena ibunya berbaik hati, jadi nah dikuranginya biasa dikurang rezeki. Nah, ini Bu. Saya kasih uang 100.000. Ah, ini Bu. Nah, padahal nih guys, tidak ada senawa nih guys. Nah, tidak ada senawa karena dari ibunya yang ngurangin. Sekalian bantu-bantu promosikan minyak beliau ini. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys. Nah, ngasih kiri kak ya. Nah, jika ada pesan-pesan, ada ide-ide untuk vlog berikutnya, kalian komen ya. Nanti Bang Ivan insya Allah respon ya. Nah, pokoknya jangan lupa di share ke Facebook ataupun di Facebook Pontianak Informasi, Singkawang Informasi. Pokoknya kalian share biar budak-budak teman-teman yang dari luar kota, dari mana bisa tahu tempat oleh-oleh ini ya, khususnya yang mau pulang ke luar kota lah yang penting nih. Untuk yang berpulangan ya, ini masakan menu tradisional ya guys. Nah, oke guys. Yo, terima kasih Bang Ivan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berbiasa, salam sukses untuk kita semua guys. Yo.